Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, sahabat NKRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Pekan Bung Hatta bersama BKN Pusat PD Perjuangan. Kita akan mengulas dan menggali berbagai hal tentang sosok Bung Hatta yang telah kita kenal sebagai salah satu bapak proklamator Indonesia. Kita akan mengulas lebih banyak tokoh ini, dan kita. Dan dari kisah hidupnya hingga kontribusi pemikiran dan perjuangan, ya, untuk negeri yang dicintai sepanjang hidupnya, yaitu Indonesia. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema mengenai duit tunggal Soekarno-Hatta yang akan mengulas sisi persahabatan antara Soekarno dan Hatta. Saya Beno, saya akan coba memandu diskusi hari ini bersama saya, sudah, habir, sudah hadir para narasumber yang sangat hebat dan berkompeten. Yang pertama ada Mas Trias Kuncah Yono. Terima kasih Mas Trias. Selamat siang. Sudah hadir beliau ini wartawan senior kompas dan penulis buku. Yang pastinya sudah sangat uh, hatam bolak-balik tentang Soekarno dan Hatta. Bersama saya Mas Trias sudah hadirkan nih Pak Archandra Trahar. Pak Arcanda sudah tidak asing lagi sebenarnya. Selamat um, siang uh, semua. Mempertegas kembali sekarang ini beliau ini sebagai intelektual dari Sumatera Barat. Kampung daripada Bung Hatta itu sendiri Pak Archandra ya. Benar. Uh, Teman sahabat NKRI sekalian, kita akan mencoba membahas tentang duit Tunggal, tentang Soekarno dan Hatta. Apa itu duit Tunggal? Sehingga banyak masyarakat umum yang mungkin mengetahui, Mas Trias, Pak Chandra, yeah. duit Tunggal saking duit Tunggalnya, orang berpikir nama lengkap Soekarno itu ya Soekarno Hatta, hmm. yeah. <laughs> terutama di kalangan milenial, Pak. Ya, yeah. kalau-kalau tokoh-tokoh lama atau... <laughs> Uh, para akademisi pasti tahu siapa Soekarno atau ya, proklamator Indonesia. Jadi, kalau kita melihat di nama bandara ya Soekarno Hatta, hmm. uang seratus ribuan Soekarno Hatta. Hmm. Sehingga, lo anak-anak <tuh> milenial zaman sekarang, taunya nama lengkap Soekarno ya, kalau gak nyebut okay. insinyur Soekarno, Soekarno Hatta. Nah, padahal Soekarno dan Hatta adalah dua orang yang berbeda, hmm. tetapi karena saking ditunggalnya, orang-orang memahaminya, ini satu orang, satu pemikiran, satu visi misi, satu tujuan. Nah, ini menarik nih, Pak Trias, yeah. Pak Chandra. Saya mohon izin untuk dalam sesi ini Pak Trias dan Pak Chandra bisa memberikan paparan materi untuk pencerahan kami. Para masyarakat Indonesia terutama kalangan anak muda milenial terutama ya, yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih Bung Hatta dan Bung Karno ini dan bagaimana peran Bung Hatta, Bung Hatta bisa Minimal memberikan support dan kontaminasi baik terhadap pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam terutama dalam pendirikan bangsa ini. Nah, saya ke Pak Trias, Kuncayano uh, pertama, uh, bisa ceritakan nggak, Pak Trias, uh, sejarah persahabatan antara Soekarno dan Bung Hatta ini seperti apa? Silakan, Pak Trias. Baik, Bung Pino. Ya. Uh, selamat siang, sangat menarik menang tadi disampaikan bahwa anak-anak muda anak muda sekarang ini menganggap mengira bahwa nama yeah. Bung Karno adalah soekarno Hatta yeah. sangat menarik itu tapi juga sekaligus ironi Irani, betul. Benarik, ironi betul <laughs> ironi ya memang ini ini sangat menarik persahabatan antara Bung Karno dan Bung Hatta sudah ya. sejak tahun 1923 mereka okay. pertama kali bertemu antara Bung Karno dan Bung Hatta setelah Bung, Bung Hatta itu pulang ada negeri Belanda, studi hmm. yang sekarang lama, lama di negeri Belanda. Dan eh, perjumpaan antara Bung Hatta dan eh, Bung Karno, dan Bung Hatta ini, keduanya seolah-olah dipertemukan oleh alam, ya. Karena, hmm. karena, karena menurut saya itu suratan sejarah, dua tokoh yang berbeda, dua tokoh yang berbeda. Ya. Nanti pasti Pak Gandra akan menjelaskan dari sisi kultural, sejarah, ya. terus hmm. Sumatera Barat, hmm. Bung Karno dari Jawa dan Bali ya. di sana. Ya. Tapi saya ingat, tapi saya ingin katakan bahwa dua tokoh yang mempunyai perbedaan sangat banyak, ya. bisa dipersatukan, dipertemukan, ya. dan disatukan. Maka itu tadi saya sampaikan, inilah panggilan sejarah dan mungkin dipersatukan oleh alam. Ya. Kedua dan yang, yang meskipun keduanya berbeda, tetapi ya. keduanya bisa dikatakan saling melengkapi. Ya. Ya. Ibarat kata, boleh saya katakan, saya ibaratkan. Keduanya itu bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang. Oke, ya. Nggak ada mata uang itu yang sisinya sama. Betul. Masih berbeda. Betul. Tapi kalau berbeda mungkin yang sini ada gambar apa namanya? Bendera yang sini gambar Garuda Pancasila. Iya. Itu kan enggak ada yang keduanya gambar Bendera ya. Jadi antara Bung Karno, Bang Bung Hatta itu adalah ibarat kata dua sisi dari sekeping mata uang. Okay. Karena dua sisi yang berbeda itu, ya memang sangat berharga mata uang itu karena dua sisi itu. Karena apa menyatukanlah dua tokoh itu, maka itu duit tunggal dua yang satu. Okay. Dalam perjalanan sejarahnya memang sangat pian. mereka dua tokoh yang betul-betul mempersatukan bangsa ini sejak zaman revolusi. Hmm. Ya, boleh dikatakan kalau saya ngutip yang disampaikan oleh Procure eh, apa namanya Professor Joko Sutono dikatakan. Ada dua hal yang mempersatukan dua bangsa. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor integrating faktor. Faktor yang persatukan apa? Mungkin bendera merah putih, hmm. terus uh, ideologi, okay. lambang negara, dan sebagainya. Faktor yang lain adalah personal integrating faktor. Okay. Faktor pribadi yang persatukan. Dua tokoh tadi saya akan, Dua tokoh yang berbeda tapi dipersatukan oleh sejarah, dipertautkan oleh alam, dan kemudian menjadi pemersatu bangsa ini. Yang satu seorang orator ulung, seorang penyemangat yang yeah. ulung, seorang yang punya semangat yang tinggi. Satu lagi adalah seorang administrator yang yeah. handal, seorang diplomat yang handal hmm. yang yang ibarat kata kalau Bung Hata itu dalam dalam ada ada istilah dalam bahasa Latin fortiter en re, suaviter en modo. Fortiter en re, suaviter en modo. Artinya apa? Tegas dalam prinsip tetapi halus dalam cara penyampaian. Okay. Nah itulah Bung Hatta, ya, yeah. akan membedakan dengan Bung Karno seorang orator yeah. yang akan bisa menyemangati rakyat Indonesia ketika zaman zaman revolusi dulu. Sementara Bung Bung Hatta lebih lembut ya Pak? lebih lembut, -lembut. <laughs> ya, kan saya katakan tadi vertiter enre okay. suaviter en itu lo menjadi pelengkap antara bung karno dan bung hatta jadinya ya yang tadi ya. saya, ibaratkan dua sisi sekeping mata uang iya ya, dua yang yang satu ada yang satu ada ibarat kata kalau supir yang satu kaki satu ya. ada kaki satu jalan ada ngerem gas dan rem ya dua-duanya ya yang yang, yang ya. Saya garis bawahnya tadi Pak uh, Trias, 1928 sudah bersahabat. 23. Ya. 23. dua 1923, 1923 sudah bersahabat antara Bung Karno ya. dan Bung Hatta. Ya. Artinya persahabatan mereka bentuknya seperti apa, Pak, dari 1923 itu? Nah, setelah Bung Hatta pulang dari studi di Belanda, hmm. ya, Dan ketika itu PNI yang dirikan Bung Karno kan dilarang. Oke. Okay. Nah, ya, dilarang dan kemudian ada ada uh, munculnya dan kemudian PNI baru lah ini dengan sehari dan sebagainya. Bung Hatta masuk ke situ. Dia pergi ke Bandung, kemudian masuk ke PNI baru itu. Mulai dari sana, bergerak dari karena panggilan jiwanya Bung Hatta kan panggilan seorang intelektual, kayak Pak Archandra ini, ya, intelektual, dia ingin menuarkan ilmunya ya. yang diperoleh di negeri Belanda. Nah, le lewat itu, lewat partai PNI baru itu, ya PNI baru itu menjadi partai kader, gitu loh, partai kader, dan kemudian disitulah ya. mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan rakyatnya lewat partai. Dan sana nanti akan terjadilah pertemuan-pertemuan, dan kemudian ternyata, ternyata saya sampaikan ketemu di situ yang berbeda itu ketemu okay. ya kemudian ketemu di situ karena punya cita-cita yang sama. Oke. Okay. Cita-cita yang sama itulah yang tadi saya katakan personal in, factor integrating tadi itu yang okay. mempersatukan cita-cita apa memperkuat memerdekakan bangsa dan negara ini. Itu cita-cita bersama. Cita-cita bersamaan. Yang mempersatukan dan... dua tokoh besar itu yang di di tahun, -tahun 1920-an mungkin belum banyak intelektual yang berani berseprogresif pemikiran Bung Hatta dan uh, Soekarno terkait dengan kemerdekaan tadi, Pak. Ya. Yeah, yeah. Kalau dari Pak Archandra melihat ditunggal Soekarno Hatta seperti apa, Pak? Terima kasih uh, Bung Beno. Kalau kita lihat ya uh, apa yang disampaikan uh, Bung Trias itu benar sekali ya bahwa duit Tunggal ini ada perbedaan, Betul. itu pasti ya. Salah satu yang diulas oleh Pak Trias tadi adalah masalah gaya kepemimpinan ya. Satu seorang orator, satu seorang administrator. Okay. Ya. Tapi kalau kita lihat jauh dalam uh, perspektif Manajemen modern, ya itu kalau kita bisa lihat ya, sayangnya kita nggak bisa mengkonfirmasikan apakah ini benar atau salah. Yang bisa kita lihat adalah jejak-jejak sejarah okay. dari bacaan-bacaan uh, kami yang yang jauh lebih muda. Bung Karno itu adalah seorang listener, okay. ya pendengar. Kemungkinan besar dia belajar dari mendengar, kemudian dengan cepat menyampaikan lewat orasi-orasinya bedanya bung Hatta kemungkinan besar beliau adalah seorang reader pembaca okay, okay. ya jadi karena Dwi tunggal ini berbeda satu adalah listener satu adalah reader maka disitulah mereka bisa bersatu Saling bayangkan kalau mereka dua-duanya seorang reader yeah. ya atau dua-duanya sebagai listener okay. nah. inilah pelajaran bagi kita anak muda kalau mau misalnya ya Melihat pelajaran di tunggal ini, carilah seseorang yang berbeda dengan kita. Karena apa? Secara uh, apa? Di Minangkabau, ya, ada falsafah. Falsafahnya itu sangat-sangat baik kalau kita mau mau pelajari. Dalam bahasa Minangnya itu hmm. bersilang kayu di tungku, huh? uh. ya, baru api akan hidup. Oke. Okay. Jadi apa? Kalau kita tidak bersilang pendapat di awal, itu api tidak akan mudah untuk hidup. Kenapa harus bersilang? Karena oksigen bisa masuk ke sana, Oke. sehingga api itu bisa lebih cepat untuk memasak. Nah, persilangan inilah ya, yang menyebabkan apa kedua tokoh ini mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Oke, ya itu satu. Apalagi yang kita lihat dari sini, ya kalau dalam bahasa technical, ya, secara engineering, ya kalau pesawat Headwind uhum. itu, kalau angin berasal dari depan atau angin berasal dari belakang, tanya pilot, "Dia akan lebih suka kalau mau take off. Anginnya berasal dari depan, yeah. dia butuh tantangan. Yeah. Tantangan itulah yang didapatkan oleh Bung Karno dari Bung Hatta." Kekritisan Bung Karno, eh, kekritisan Bung Hatta di sini, dalam melihat pemikiran-pemikiran Bung Karno, baik selama Bung Hatta di Belanda yeah. atau setelah pulang, dia mengkritisi sampai saat Bung Hatta mengundurkan diri. Yeah. Beliau masih mengkritisi cara pandang Bung Karno. Marahkah Bung Karno? Ya, tentu sebagai manusia ada perasaan marah. Tapi ya. lihat di akhirnya tidak. Betul. Dia membutuhkan itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Nah, kalau mau kita perpanjang lagi, kalau mereka berbeda pendapat berdua, kenapa Bung Karno pilih Bung Hatta sebagai wakil presiden? Ya, betul. Kenapa? Ini toh dalam pergulatan pergumulan. Dialektika pemikiran antara satu dididik oleh budaya Barat, dua-duanya Barat ini Sumatera Barat dan Belanda, Belanda. Ya. dan satu lagi adalah dididik dalam budaya yang lokal. Ya. Ini juga perbedaan yang sehingga bisa menyatukan mereka berdua. Cara pandang Barat itu sangat berbeda dengan cara pandang kita di Indonesia. Artinya, sebenarnya konsepsi pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta banyak benturan, yang sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi cara pandang mereka ada benturan, Halo. tapi disitulah letak itu tadi. Negara kalau lewanya. pesawat mau take off harus angin harus di depan, iya, iya. Justru, jangan dari justru belakang. Support. Yeah. Justru itulah yang menjadikan tunggalan jadi kuat. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita masuk lagi, kenapa Bung Hatta dipilih? Kenapa yeah. enggak yang lain? Betul. Yang satu pemikiran. Ada banyak tokoh saat itu. Sebenarnya. Ada banyak tokoh saat itu. Yeah. Kenapa yang kritis terhadap pemikiran Bung Karno itu yang dipilih sebagai okay. sahabat dekatnya? Kenapa? Satu ya. Satu kalau kita lihat ada bung Hatta ini hmm. adalah seseorang yang sangat amanah. Yeah. Kalau kita mendapatkan teman, sahabat yang amanah, yeah. mau mengkritik seperti apapun, dia akan yeah. percaya. Orang ini tidak akan okay. akan berkhianat kepada saya, karena dia adalah seorang yang amanah. Nah makanya dalam dalam filosofi manajemen barat juga seperti itu. Kalau ingin mencari seseorang uh, staff atau karyawan kita, yang pertama yang harus dicari adalah trustworthy. Oke. Dia adalah seorang yang bisa dipercaya. Artinya saya potong pada justru Bung Karno dengan karena Bung Hatta sering mengkritik itu merasa nyaman dengan kritik itu dan merasa ada ada kalau justru mungkin tokoh yang lain saat itu lebih banyak dalam tanda kutip memberikan masukan menjilat kepada Bung Karno tapi posisi Bung Hatta mungkin posisi berbeda. Dia terus mengkritik sehingga Bung Karno merasa saya butuh orang yang seperti ini. Mungkin seperti apa, Pak Chandra ya? Benar. Kalau saya punya sahabat yang mau mengkritik si saya dan saya percaya kritik ini bukan untuk menjatuhkan. Trust tadi ya? Trust. Saya benar-benar percaya ini. Ya? ya. Kalau sudah percaya, mau ngomong apa? Ya. ya? Dan itu kenyamanan dari Bung Karno. Kenyamanan. Terhadap perbedaan itu karena Bung Hatta adalah seorang yang amanah. Ya. Apalagi yang kedua? Yang kedua adalah, pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu disampaikan secara terstruktur dan cara gaya penyampaian Bung okay. Hatta itu sangat jelas. jelas. Ya, Apa agenda di balik itu? Bagaimana dia menyampaikan? Hmm. Disitulah kunci dari kepercayaan Bung Karno terhadap Bung Hatta. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, coba lihat tulisan-tulisan gaya bahasa. Silahkan tanya ke uh, Bung Trias. Bung yeah. ya. oh, Pino. Saya saya tambah sedikit kali okay. dari Pak Chandra tadi uh. Daya pikat Bung Hatta itu. Uh. saya beganda tadi ada trust, uh. amanah daya pikat Bung Hatta itu adalah integritasnya. Integritas. Integritasnya. Jadi apa yang ia omongkan itu yang ia lakukan. Oke. Okay. Ya, Sejalan, jadi ya. itu itu menjadi daya pikat yang sangat dahsyat gitu ya. Okay. sekarang kan banyak apa yang ia omongkan beda dengan yang dilakukan. Yeah. Nah itu yang Bung, Bung Hatta itu di situ letaknya. menurut saya ya. Kekuatan Bung Hatta di situ. Ya, ya, maka saya, 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 saya daya pikatnya apa bagi Bung Karno juga okay. tadi sampaikan mengkritik, tapi itu yang dilakukan. Okay. Ya. Antara lain antara ini kan ketika Bung, ha, Bung Karno satu hak Bung Hatta yang yang dia tidak akhirnya mendorong dia mengundurkan diri antara hmm. lain. Ya berakhirnya duit tunggal menjadi duit tanggal misalnya itu juga karena melihat kondisi politik, banyak orang korupsi dan sebagainya dan ya. itu nggak suka. Maka ya. saya katakan daya pikat Bung Hatta itu adalah integritasnya. Integritas. Integritasnya. Silahkan, Pak, hmm. saya hmm. ya, nembakin itu aja. Nah. Ya, ini menarik Pak Atranda uh, uh, Pak Trias sehingga julukan duit tunggal ini kan orang melihatnya dua orang, dua sosok, dua tokoh tapi satu gitu. Hmm. Mungkin penjelasan detail dari Pak Atranda dan Mas Trias ini menjelaskan dalemannya tadi kan hmm. bahwasanya <laughs> Sosok yang dua lalu dilihat menjadi satu ini sebenarnya di dalamnya ada banyak uh, saling pendapat. Nah, saling pendapat ini tapi justru saling menguatkan sehingga terlihat menjadi satu tokoh. Ya, <laughs> Itu dari dari awalnya udah. Ya Ketika saya, saya barusan baca buku uh, ya dari buku. Putri Putri Bung, Bung Hatta, ya menarik disitu. Aha. Ada buku yang lain juga sama ceritanya. Sederhana tapi banyak orang yang tidak tahu tentang teks proklamasi siapa yang menulis. Okay. Ya, kan, itu ada yang bilang Sayuti Melik dan sebagainya. Tapi nah, Ternyata itu, siapa? Siapa? Itu, Patres, siapa kira itu, ternyata itu menurut ceritanya Bung Hatta, ya ketika mereka sedang rapat tanggal 16 Agustus rap, malam rapat okay. di rumahnya Laksamana Maeda, Aha. ya Mar Nah mereka kelompok itu ada kelompok lima orang satu-satu di ruang khusus yang lain di luar huh? dan bikin waktu bikin teks proklamasi itu yang ternyata Bung Karno kan minta ya Bung Hatta aja lah yang bikin karena okay. yang 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 apa yang yang, yang pinter yang yang bahasanya bagus bahasanya yeah. bagus terus terus Bung Hatta jawab loh kalau saya sendiri yang mikir dan nulis itu repot yeah. ya saya yang mendikte Bung Karno ya yang nulis. Jadi itu kan sudah dari situ. Saya Oke. yang mendikte, Bung Karno yang nulis. Jadi tulisan tangan itu adalah tulisan Bung Karno Oke. berdasarkan dikteannya Bung Hatta. Bung kan? Hatta, ya kan? Dan kalau mau kalau mau terkenal sendiri, Pak Sandi. Ya ya betul. saya sendirilah, ya kan sendiri, kan bisa. Tapi Bung Hatta tidak, Bung Hatta. Oh itu artinya. Teks proklamasi tulis itu adalah hasil diskusi dinamika Bung Hatta dan Bung Karno. Betul. betul. Baru setelah itu diketik oleh Santi Malik yang mengetik. Wah, gitu ya. ngetik doang. Ngetik doang ya. Tapi tulisan oh, okay, tangannya okay. adalah tulisannya Bung Karno yang mendetik teks itu, ya, yang sebenarnya ada preambul dan ya. ya, di Jakarta itu adalah Bung Hatta. Ya. Jadi di situ. Nah, nanti nantinya, dalam uh, kaitan dengan proklamasi, saya mau masuk ke situ juga. Uh, apa kira-kira pertimbangan Bung Hatta terkait dengan waktu membacakan proklamasi? sebenarnya kan bisa saja saat itu belum ada aturan yang harus memaksakan Bung Karno menunggu Bung Hatta untuk dibaca secara bersama kan. Kira-kira landasannya apa kira-kira Bung Karno sampai menunggu Bung Hatta baru membacakan proklamasi? Yang, yang tadi dijelaskan Pak Archandra, okay. jelaskan ya, dari sejak awal mereka kan mereka kan memang sudah menjadi satu, satu, okay. satu tujuan, satu visi dan misi tentang Republik ini, negara ini ya kan. Bung Karno sendiri yang tadi saya ceritakan nah. ketika menulis teks proklamasi pun Bung Hatta sudah menunjukkan bahwa eh ya kita berdua, ya kita Oke. bersama, tidak saya sendiri tapi Anda juga ada Bung, ya kan? Tapi ketika mau membacakan uh, teks proklamasi pun Bung Karno menunggu sahabatnya ini ya. yang, yang 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 menjadi pada waktu itu tadi saya sampaikan bersatunya dua tokoh itu menjadi kekuatan besar, kekuatan Oke. besar untuk mempersatukan bangsa. Nah itu, itu satu hal, pesan itu yang ingin disampaikan Bung Karno dengan mendukung Bung Hatta. Pada waktu itu adalah dibutuhkan suatu semangat kebersatuan, ya suatu semangat bersatuan Oke. dan yang dibutuhkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bung Karno kalau dia berdiri sendiri, tentu jadi pertanyaan besar. Yeah. Ya. Jadi bersat, uh, Bung Karno mendukung Bung Hatta untuk menunjukkan bahwa simbol itu Tetap ya. bersatu, karena okay. ini yang negara hadir, karena bersatu itu, persatuan itu. Itu yang ingin disimpulkan, disampaikan lewat, kenapa Bung Karno menunggu? Okay. Ya, Bung Bung Hatta itu berangkat dari rumahnya 10 menit sampai ke sebelum hari pembacaan teks itu. Pakai hmm. mobil 5 menit sampai, kemudian baru mereka berdua membacakan itu. Hmm. Jadi itu ya yang nanti, nanti dalam perjalanannya juga begitu. Selama masa revolusi sampai dengan kelas Belanda pada yeah. 2 49, ketika ibu kota ada di Jogja. Itu dua orang itu betul-betul saling mengisi. Betul-betul okay. saling mengisi supaya pidatonya Bung Karno pun ya itu kadang-kadang ditulis oleh Bung Hatta. Oh gitu. Ya, kadang ditulis Bung Hatta, kadang-kadang ditulis sendiri oleh Bung Karno tetapi sebelum disampaikan dibaca dulu oleh Bung Hatta dikoreksi, di -review ya. ya, itu 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 pada awal republik perjadi sebanyak itu karena apa tadi saya sampaikan yang dibutuhkan pada waktu itu sebenarnya sekarang juga ya, ya kebersatuan, Bersatuan. jadi masing-masing sudah pion, pion kepentingannya sendiri, okay. sudah melampaui melampaui putarnya sendiri, itu yang ya. yang mereka sampaikan ya. kalau kalau saya boleh nambahkan Silah, ya. uh, lagi lagi saya dalam perspektif melihat bahwa Kenapa Bung Karno menunggu Bung Hatta? Yeah. Kalau kita lihat dalam perspektif trust tadi, mm. trust is given. Trust itu sesuatu yang diberikan until you prove otherwise. Sampai kamu membuktikan sebaliknya. Mm -mm. Di saat itulah, yeah. ya Bung Karno membuktikan saya mempercaya kamu dan kamu mempercaya saya. Ah, Oke. Okay. Ya yeah. dan itulah inti dari kalau menurut hemat saya yeah. duit tunggal itu saling percaya bahwa saya memberikan kepercayaan kepadamu kamu jaga itu kepercayaan saya berikan kepercayaan kepadamu kamu jaga itu sampai nanti suatu saat kalau kamu berbuat di luar apa apa saling kepercayaan ini yeah. kita langgar disitulah kita bisa melihat bahwa ya dari interaksi tadi baik itu dalam mau menyampaikan sesuatu, ya, hmm. kemudian mereka berdiskusi, ya, yeah. menyampaikan gagasan. Kalau gagasan itu berbeda, mereka akan mengatakan berbeda. Hmm. Lihat hmm. itu, ya. dalam ininya. Hmm. Jadi tidak menyampaikan sesuatu apa yang disenangi oleh olehlah bicara, <tuk tuk 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 ya. ya, tapi menyampaikan bahwa apa yang menjadi pemikiran yang terbaik buat bangsa ini. Ya. Nah. Satu hal lagi yang perlu kita catat, kenapa Bung Karno memilih Bung Hatta, hmm. yang kita juga lihat, kecerdasan. Cerdasan, ya. Intelektual, ya. Intelektual dari Bung Hatta. Artinya Bung Karno melihat apa yang mungkin di, tidak miliki Bung Karno, ada dilengkapi oleh Bung Hatta. Gitu. Ya. Tidak asal ngomong. ya. Dengan kecerdasan itu, walaupun dia mengkritik secara keras. Lihat kritikan-kritikan, kalau kita baca metode kritik Bung Hatta lebih seperti apa sih sebenarnya ke Bung Karno? Baik, kita berbicara masih saat menjabat bareng, ya, sebelum Bung Hatta mundur sebagai wapres. Pada saat kerja bareng sebagai wapres dan presiden, dan juga mungkin sebelum proklamasi, metode kritik atau saring memberi pendapat, saya pikir lebih banyak Bung Hatta memberikan pendapat kepada Bung Karno, ya. Itu metode sebenarnya lebih banyak seperti apa? Kalau dalam buku-buku ah, yang saya baca ya, ini iya. nah, saya nggak mengalami zaman itu. <laughs> itu kan ya cara kritiknya disampaikan langsung, oke, okay. bisa langsung. Jadi tidak tidak apa namanya uh. tidak diumbar kemana-mana, uh. tapi disampaikan langsung bung. Hmm. Ini begini. Itu juga terjadi dalam rapat-rapat dan rapat-rapat. Maka -rapat. nah, tadi Pak Candra katakan dalam kalaupun ada silang pendapat, tidak menjadi soalan dan okay. itu tidak menjadi guilty feeling di antara mereka, hmm. ya, karena itu disampaikan secara langsung banyak banyak kali banyak hal yang yang berbenturan betul -betul. banyak hal berbenturan antara hmm. keduanya misalnya dalam hal revolusi aja bung mengatakan revolusi belum selesai belum selesai eh, di sini bung, ya. bung Hatta beda enggak sudah, sudah selesai ya, sudah. karena harus selesai sekarang harus diatur harus ada nya itu yang ya. itu antara lain yang membuat mereka berbeda antara lain ya. antara lain aja nah, tapi tapi itu disampaikan bukan bukan kemudian di saja atau orang jawa bilang bersulung ngomong-ngomong gitu enggak Disampaikan secara langsung. Nah, ini yang yang tadi Pak Arcada sampaikan itu yeah. yang disenangi itu oleh orang-orang yang intelektual itu. Oke. Okay. Itu akar budayanya ada dari Minangkabau. Ah, Minangkabau. Iya. Oke, okay. menarik lagi kultur dari Sumatera Barat. Pak Arcada bisa jelaskan ini. Nah, kultur salah satu kultur tadi dari dari yang saya sampaikan tadi nah. ya, bersilang kayu di tungku baru itu api akan jadi. Okay. Bertempurlah filosofinya dari situ iya. ya. Berbicaralah di depan. Oke. Okay. Iya. Sintesa antitesa nah. itulah yang memperkuat pemahaman kita terhadap sebuah keputusan ya. dari sintesa antitesa bukan dari sintesa saja saya satu lurus itu akar budaya. Okay. Nah akar budaya bung Hatta ini diperkuat dengan apa? Dengan budaya Barat. Dia datang ke Belanda. Budaya Barat apa bilang? Ya, nah. ya, ya di, enggak, enggak. Di depan. Ya? Di depan. Iya. Ya. ya. Nah. Kemudian belajar apalagi budaya Barat yang yang dibawa oleh oleh Bung Hatta, yeah. gitu? kedisiplinan, disiplin. sangat disiplin, ya. Yeah. Bahkan yeah. yang saya baca itu terhadap keluarga, silakan nanti mungkin tanya kepada yeah. putrinya Bung Hatta, yeah. kedisiplinan itu seperti apa, dari mana Bung Hatta dapatkan itu, ya. Yeah. Jadi ada nilai-nilai yang dia bawa dari kulturnya Minangkabau, mm -hmm. ada nilai-nilai yang Bung Hatta bawa dari kulturnya Barat. Oke, okay. ya. Yeah. Kedisiplinan jelas itu dari kultur barat, hmm. tapi sayang kita nggak bisa mengkonfirmasi itu sekarang, <laughs> ya. Yeah. Tapi jelas itu yeah. ya. kultur kerapian, uh, yeah. betapa rapinya Bung Hatta itu, yeah. baik itu rapi dalam menyusun librarynya buku-bukunya, yeah. rapi dalam berpakaian, berpakaian menunjukkan segalanya. Nah yeah. dari mana dia mendapatkan itu kultur itu? Yeah. Ya, jadi perpaduan kultur yang Uh, apa bila dapatkan sewaktu muda dari bukit tinggi pindah ke padang ya uh. padang ke jakarta jakarta ke rotterdam coba kita lihat ya uh, saya berkesempatan untuk datang ke rotterdam gitu yeah. lihat uh. Uh, apa bagaimana suasana membayangkan pasti jalan ini pernah dulu dilalui oleh Bung Hatta <laughs> ya. ya. nah kita lihat di sana di saat itu pergolakan di Eropa seperti apa? Yeah. Bagaimana seorang yang berasal dari kota kecil ya, Bukit Tinggi, uh. bersekolah ke sana, kemudian di sana menjadi aktivis pelajar. Oke. Okay. Yang membangun karakter dia, okay. ya. Karakter apa yang dibangun oleh Bung Hatta di sana? Berani berbicara tentang kebenaran. Dan ini, ya. Siapa sekarang? Atau anak muda sekarang berani menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Apa buktinya? Dia di penjara. Betul. Hmm. Ya. Di mana dia di penjara? Di Belanda. Yeah. Siapa yang membela? Dia yakin bahwa kebenaran disampaikan walaupun itu pahit. Iya. Yeah. Ya. Dan itu bukti bahwa culture ya berbicara yang benar, ya, menyampaikan mampu menyampaikan dengan benar walaupun risikonya pahit. Betul. Dan ini pelajaran yang, ya, kalau kita lihat dan saya belajar banyak di situ. Betul. Ya. Tidak mengeluh, seorang yang disiplin tidak mengeluh dan berani berbicara apa adanya, ya. termasuk terhadap Bung Karno. Ya. Nah, walaupun uh, apa uh, sebutan di Tunggal ini seolah terpisahkan ya Pak Chandra terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi dalam masa perjalanannya, uh, akhirnya Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden nih. Mas ya, tapi, nah pertanyaan saya baik Mas Pak Achandra sudut pandangnya apakah duit tinggal itu runtuh atau bagaimana pada saat Bung Hatta mundur dari Wapres Bung Karno? Ya tergantung kita cara melihatnya. Oke. Okay. Ya, Lihat kalau itu duit tunggal menjadi duit tanggal. Oke. Okay. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Secara politik mungkin selesai. Ya. Yeah. Secara politik, ya. maka saya katakan. Kelihat. Kalau kita lihat secara bahwa itu secara hubungan kemanusiaan hmm. antara tidak. dua sosok antara yeah. Bung Hatta dan Bung Karno tidak. Karena apa? contohnya ketika Bung Hatta sakit, ya. Yeah. udah lama nggak lima tahun 63 Bung Karno saat Bung Hatta sakit di RCM, eh. Bung, Hatta, Bung Karno menengok di situ dan menyarankan supaya di di, di, di luar negeri. Ya. Yeah. Di saat-saat terakhir Bung Karno pun saat terakhir di Satya Mandala, eh. ya, sekarang jadi museum Satya Mandar itu, itu kan Bung atau nengok ke sana. Sahabatnya yang paling tengok, nah. yang dilarang oleh pemerintah baru pada waktu itu. Nah. Itu Bung, Bung Hatta menengok. Nengok. Kata tadi saya katakan tergantung dalam 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 kacamata apa kita lihat. Kalau secara Oke. politik ya banyak perusahaan politik yang membuat kedua sosok sosok itu enggak oh, iya. ketemu. Enggak ketemu. Seolah-olah politik terpisah. yang berbeda nanti iya. dari Ketika ada maklumat X ya kan, maklumat X itu dari Presiden til ke parlementer ya. kan, kan juga awal-awal itu nanti, ya. awal -awal dari sana nanti. Ya. ya. Sekali lagi. Karena kira -kira politik penuh mana? dengan propaganda ya, biasanya Pak. Ya. Nah, karena itu menurut saya, kenapa kenapa persahabatan duit tunggal yang jodoh suami, tos itu jodohnya, kudu banget, yang ya. ketika sudah tanggal, itu kan usaha untuk mempersatukan terus, 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 Betul. dan terus dilakukan. Betul. Banyak tokoh. Bahkan parlemen pun membentuk sebuah komisi yang ya. dipimpin oleh I Iji Kasimo untuk membujuk kedua-duanya untuk bertemu lagi. Suruh rujuk kembali. Karena secara gitu. Tapi nggak bisa ya, karena memang ini secara politik yang disampaikan Pak Archandra ya berbeda sudah caranya berbeda. Ya. Cara caranya bahwa cita-citanya sama, ya. ya. Caranya beda, Ibarat kata. banyak jalan menuju Roma ada banyak jalan menuju untuk bagaimana mewujudkan negeri ini seperti apa kemari sebagai cara yang beda tetapi cara-cara secara, secara personal secara kepribadian dua tokoh itu tetap satu dua satu ada 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 ya. merasa ada pepatah yang bagus untuk melukis ya. Ini ya? Hmm. dan saya kutip lagi sepatah bahasa Latin yang mengatakan Vera amicizia es interbono Vera amisisia es Interbono persahabatan sejati hanya terjadi di antara orang-orang yang tulus atau orang-orang yang baik. Oke. Okay. Nah, dua sosok itu adalah orang-orang yang baik kan? tulus dan kurus. baik ya. Sehingga persahabatan sejati itu melampaui kepentingan diri, ya. Melampaui kepentingan diri dan melampaui apa? Termasuk kepentingan politik, terlampaui kepentingan politik itu. Terlampaui semua. Artinya di, di hadapan Bung Karno dan Bung Hatta, kepentingan politik itu sudah terendapkan ya. Sudah Artinya, Dang -dang Tadi karena sudah ada trust dan segala macam sehingga tidak ngintrik lah Dua nah, sosok ini ya Pak ya. ya. Nah, nah, menurut ya. Pak Chandra setelah Bung Karno mundur jadi wakil presiden, bagaimana interpretasi terhadap ditunggal ini, Pak? Nah, gini. Kan Bung Hatta ini seorang yang punya pendirian yang yang kuat nah, saya lagi -lagi ya. saya lagi-lagi memasuki apa masuk kepada angle di mana ada sebuah core values. Oke, okay. ya. Value-value utama yang dipegang oleh Bung Hatta. Ya. Hmm. Kalau istilahnya sekarang, what we stand for, okay. apa yang kita perjuangkan. Nah, value ini bagi Bung Hatta hmm. dia nggak bisa ditawar, okay. ya, iya atau tidak value itu. Tapi kalau value ini dipertajam dengan value-nya Bung Karno, okay. ya, coba bayangkan apakah tidak arif bung hatta memberikan jalan kepada bung karno untuk membuktikan tesisnya beliau okay. jadi sewaktu perpi, per, apa uh, uh, mengundurkan diri itu kalau menurut perspektif saya itu memberi jalan kepada bung karno untuk membuktikan tesis politiknya oke okay. ya yeah. kalau tesis dua tesis Benarik core ini. value ini dibenturkan apa jadinya tahun itu iya 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 silahkan kalau kalau saya membaca pikiran iya, iya. Bung Hatta. Tapi nggak tahu juga apakah itu benar atau tidak. Tapi sudut ya? pandangnya menarik Pak Acandra iya. ini. Jadi mundurnya Bung Hatta itu memberikan kesempatan kepada tesisnya Bung Karno. Iya, tesisnya Bung Karno waktu itu demokrasi terpimpin. Iya, menarik, menarik. Iya. Nah, karena menarik saya, saya 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 hanya begitu ya. Karena pada waktu itu ha? ketika mundur, Bung Hatta mengatakan memberikan Uh, fair change, fair chance pada Bung Hatta kan mengambil posisi ah, tidak setuju terhadap demokrasi pemimpin iya, kan? tapi Bung, Bung Hatta mengatakan berikan kesempatan ada Beri karena kesempatan, kalimatnya oke, okay, oke. Okay. itu, fair chance Dikasih silakan. Oh. Teori mucik laksanakan. Nah. ini. Bentar. Artinya kalau kita melihat dalam kacamata politik atau mungkin itu serangan psikologis buat Bung Karno saat itu. Kalau bicara politik kan digoreng pasti kan saat itu. Enggak <tuk> ada gorengan <tuk situ. <tuk> 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 Tapi menarik <tuk> sekali. Artinya kalau kita melihat, oh, Bung Hatta kecewa terhadap Bung Karno, ditunggal menjadi tanggal, itu kan eh, apa perspektif yang negatif kan? Tapi eh, sudut pandang yang Pak Chandra Mas eh, Tres sampaikan memberikan kesempatan terbunghar, itu kan seolah memberikan sahabat. Ya udah deh, kalau mau lakukan dulu deh, apa yang menjadi pemikiran. Kira-kira begitu kan? Dalam melihat sebuah peristiwa, okay. ya selalu ada sisi positif dan negatifnya kita melihat. Okay. Ya, kalau kita sebagai uh, apa uh, orang yang di luar dan juga tidak terlibat pada masa itu, hmm. saya lebih cenderung melihatnya ke dalam sisi positifnya. positif. Positif ya. Memberi jalan sehingga bangsa yang masih baby ini. Okay. Hmm. Ya, itu tidak terpecah dalam dua kubu yang value dua-duanya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Ya. betul. Dan kebetulan value itu berbeda, ya. susah untuk disatukan pada saat itu, benar ya, Pak? Betul ya. Ya. Sekarang mau ngapain? Siapa yang lebih arif? Ya, ya. Betul. betul. Bung Hatta melihat saya lebih baik mengundurkan ya. diri, memberi jalan kesempatan kepada Bung Karno untuk melanjutkan tesis yang beliau rasa lebih baik untuk membangun negara Oke, okay. oke okay, benar Nah, kayak Pak sekarang, setelah Bung Hatta keluar, mundur jadi Wapres, kasih sayang dalam bentuk kritik Bung Hatta ke Bung Karno masih berjalan nggak? Oh terus? Terus berjalan? Terus, jadi terus. terus. Meto metode atau sarananya seperti apa? Langsung langsung kontak langsung akhirnya masih tetap ada komunikasi ada komunikasi Pak. meskipun ada suatu masa surat-surat bung, bung Hatta pada bung Karno nggak dijawab bung okay. tapi bung Hatta terus dan terus nanti kirim hmm. surat kasih masukan terus artinya apa yang disampaikan pak Chandra, karena karena tulus terhadap itu tulus kan okay. Betul. karena tahu silahkan jalan tahu aku akan memberikan dorongan dengan cara yang lain yeah. terus jadi kritikan terhadap kebijakan politiknya dan okay. itu jalan terus dan Bung Bung Hatta itu tidak kemudian mundur itu kemudian terus tidak mau peduli tidak. Ya. Bukan ya. bukan bukan. Artinya tidak punya. seperti orang nge ngejorokin ah, udah nah, jangan nah, sendiri nah, dia terima resiko sendiri. Hati, dia tetap memantau dari luar Karena ini dari awal okay. Bung Hatta sudah menjadi part of bagian dari bangsa ini. Oke okay, oke. Okay. Ya kan itu prinsip baby bersama ya Pak Chandra. Saya BP tidak beli bagian. Tidak mungkin ini bayi itu ditaruh dan saya pergi Tidak mungkin. Ya. Yeah. akan nggak akan tega kayak gitu. Jadi hmm. terus memberikan masukan sekaligus kritikan dengan sekali lagi cara Bung Hatta yang tadi saya katakan fortiter edre, endre, wafiter in modo tadi, ya kan dengan ya. prinsip yang tegas tapi caranya yang halus itu yang itu yang kenapa ya. tadi saya sampaikan karena itulah cara yang dipilih oleh Bung Bung Hatta, ya, Bung Hatta. Ya, itu. Ya. Pak Cilana memenangkan seperti apa? Eh, ini yang yang apa apa kegaguman apa lagi yang kita lihat dari ya. dari peristiwa itu ya? ya. Uh, orang tidak suka, ya, seseorang ya. tidak suka atau berbeda value, tapi disampaikan dengan cara yang sabar dan santun. Coba bisa nggak kita itu? <laughs> <laughs> ya. Jangan kan antar sahabat, kadang, kadang antar suami sama istri aja sering kelas nah, ya. <laughs> ya. Walaupun di dikatakan apa bung hatat pendiam, ya, ya. betul, ya nggak banyak bicara, ya. tapi disitulah kekuatannya, ya. ya. Walaupun berbeda, Ya, tapi disampaikan dengan cara yang santun. Ya. Karena dia tahu ini sahabatnya dia. Ya, betul betul. Masih ada kepercayaan di situ. Coba ada nggak gerakan? Saya nggak tahu. Coba dilihat dari sejarah. Ya. Gerakan Bung Hatta untuk menjatuhkan Bung Karno. Betul. Coba lihat. Ya. Setelah dia turun dari waktu. <laughs> ya ya saya tidak ada memang. Hah? Nah. ah tapi apa? Kritiknya jalan nggak jalan. jalan? Selalu dia sampaikan. Ya. Paling Bung, Bung Karno bilang kalau nggak dijawab dalam bacaan-bacaan buku yang saya baca itu paling diajak kapan punya waktu untuk berdiskusi. Oke. Artinya kebiasaan antara mereka berdua diskusi saling kritik tuh tetap berjalan ya. Tetap. Ini apa ya kalau saya bilang hubungannya sudah melampaui batas normal sebetulnya. Saya kan itu beyond pribadi kan? Bahkan saya membayangkan nih kalau kalau mereka pasangan gitu kan ini melebihi romantisme antara Romeo dan Juliet ini sebenarnya. Nah, juga saya belajar dari dari apa uh, setelah balik ke Indonesia yeah. ya uh. nah, kebetulan uh, saya mendapatkan partner Pak Jonan ya. Yeah. Uh. ya. Terus ini gimana kita apa membangun yeah. apa uh, kementerian waktu itu? Yeah. Ya. Dan itu yang saya belajar banyak dari Bung Hatta itu. Yeah. Ya. Trust, trust, ya. yakin nggak partner kita itu bahwa kita dalam memberikan usulan, mengkritik, atau memberikan pendapat, atau comparing notes, ya? Ya. kadang kita nggak ketemu berapa lama, Betul. dan ini harus kita sampaikan: apa informasi yang saya dapat, apa yang partner saya dapatkan. Okay. Kemudian, kita sampaikan: ini situasinya, kemungkinan besar itu terjadi pada zaman itu. Oh. Beliau tidak ketemu, tapi selalu mengupdate situasi. Kalau tidak setuju, katakan ini value. Atau ini ada sebuah pergerakan politik yang tidak menguntungkan. Oke. Ya. Coba, kalau kita apa sudah uh, tahu sama tahu keadaannya, bisa nggak kita carikan solusinya? Kalau masalah, bisa hmm. bayangkan kalau ada ruang kosong antara dua orang. Apa yang kejadian? Ruang kosong itulah yang menjadi masuknya pihak-pihak yang memecah belah. Betul, betul. Ya. Nah, itulah pentingnya kalau di tunggal, di tunggal yang saling mengisi dan saling mengkritik, mengkritisi dalam apa uh, uh, framework ya untuk agar mendapatkan sebuah kebijakan yang sudah teruji. Ya. Coba bayangkan membikin sebuah kebijakan nggak diuji tesisnya. Apa ya. yang kejadian? Iya, benar. Ya. Malah seperti nggak punya konsepsi ya, jadinya. Ya. Karena yang ini nggak berjalan, yang ini nggak berjalan, ya. ya samanya dua dua, iya iya, iya, <tuk> iya, betul, atau enggak jalan sama sekali. <tuk> ya, iya. iya, benar benar betul, menarik sekali. betul, uh, betul, uh, Pak betul, 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 duit betul, betul, walaupun Bung Hatta mundur jadi wakil presiden karena ternyata hubungan antara Bung Hatta dan Bung Karno mereka terus saling mengisi dengan metode yang sama dalam bahkan sebelum e, proklamasi. Sampai juga ada kisah mungkin yang Pak Patrias bisa panjang ceritakan bagaimana hubungannya bukan hanya selesai antara Bung Karno Hatta bahkan Bung Hatta sempat menjadi wali nikahnya juga anaknya Bung Karno Pak Guntur gitu ya. Nah, itu kalau melihatnya Pak Trias, bagaimana, Pak? Artinya yang mau sampaikan di tunggal antara Soekarno-Hatta tadi memang panjang Pak ya. Yang tadi saya sampaikan sudah menjadi terlanjur menjadi semacam tuntutan harapan hmm. ya, bangsa ini bahwa harus ada tokoh yang bersatu. sebenarnya yang di sudah yang, di, yang dibayangkan diinginkan masyarakat banyak itu ya dengan terus me, me, membayangkan itu adalah kebersatuan sebetulnya. Menurut Saya kan begitu bahwa harus ada tokoh-tokoh itu bersatu sehingga ya seperti Dwi Tunggal Sukarno, Hatta gitu loh jadi sebuah mitos gitu loh ya. suatu suatu yang harapan banyak orang ya. sehingga selalu dikatakan apa selesai kenapa harus diomongkan terus Dwi Tunggal ya memang ya. itu yang harus terjadi negeri itu harus seperti itu harus bersatu itu sebenarnya kan kebersatuan itu yang sebenarnya menurut saya lebih penting yang yang dibalik dibalik istilah duit tunggal itu sebenarnya pesannya adalah kebersatuan itu. Di mana tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa ini sudah ya menjadi politik kemanusiaan betul. Jadi seorang Bung Hatta yang menjabat sebagai wakil presiden Tahun lima mengundurkan diri, ya. udah jabatan kok ditinggal gitu aja bakal presiden, <laughs> ya kan? Itu kan sudah melampaui kepentingan diri. Iya. Sudah selesai dengan urusan dunia udah dia. urusan dengan selesai dengan diri. Nah itu ya kan ya, itu ya. yang menjadi banyak orang makin ini memang sosok hebat, ya. ya kan? Nah ini ini yang yang menurut saya menjadi sangat penting pesan di situ. Jadi dia sudah melampaui kepentingannya diri, kepentingannya Betul. pribadi, kepentingannya kelompok, kepentingannya keluarga dan sebagainya. Yeah. Kalau mau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan sebagainya, gengsi dan sebagainya, nggak yeah. bakal mundur. Yeah. Wakil presiden, yeah. ya. Wakil kan? presiden yeah. berebut Dia nggak pada waktu itu kan ditunjuk aja. Betul, Bung pak. Karno presiden, Pak yeah. wakil presiden, terus ya. Yeah. tokoh. Kemudian kenapa? Tadi saya sampaikan kenapa setelah itu diupayakan oleh berbagai macam semua partai politik supaya atau berbagai kelompok supaya mereka bisa bersatu lagi. Karena apa? Karena itu tadi pesannya adalah pesan kebersatuan itu sebetulnya. Bersatunya dua sosok. Nah ini ini yang menjadi sangat penting bagi negeri ini. Betul. Hal itu pun yang melandasi kami, Pak, BKN Pusat PD Perjuangan mengangkat sosok Bung Hatta dalam sepekan Bung Hatta ini. Itu kami berpikir, memang kalau kita angkat sosok Bung Karno saja itu yang terjadi. Kalau milenial sekarang berpikirnya, Hatta itu bagian nama belakang Bung Karno. Nah, itu, itu kan sebetulnya malah adalah bukti bahwa memang sudah nyatu. Betul, ya. betul. Nah, kan nyatu. Satu, kan? satu, satu satu sisi ini kebaikan <laughs> tapi miris juga. <laughs> ya, satu, satu lagi yang, yang kita lihat ya. Dari ya latar belakang pendidikan coba lihat. ya. Uh, Bung Karno itu seorang insinyur. Betul, setuju. Bung Hatta seorang ekonom. Ekonom. Ya, coba. Tapi dalam memimpin boleh nggak kita lihat kita analisa gini ya? Uh, ini juga waktu saya dengan dengan Pak Jonan ya. Dia. Dia. tanya dulu, "Gimana, Pak? Kita mau segregation of power. Kita bagi nih. Anda di sini, saya di sini atau kita filosofinya pilot co-pilot?" Oke. Okay. Hmm. Ya, ini dua dua filosofi uh, segregation of power yeah. atau de delegation of power antara dua pemimpin yeah. ya. Yang pemimpin ini punya dua latar belakang yang berbeda kita pisahkan seperti ini powernya atau kita seperti ini. Oke. Okay. Dan kita milih untuk pilot copilot. Oke. Okay. Kemungkinan besar, kemungkinan besar bahwa Bung Karno dan Mung Hatta memilih pilot copilot. Betul, Pak. Betul, Pak. Dalam dalam buku-buku dituliskan seperti itu. Hmm. Pilot and copilot. Karena di situ ketika ada kesepakatan berdua, ketika seorang pergi ke daerah atau mana, saat seorang atau tinggal di Jakarta. Salah satu contohnya adalah lahirnya maklumat X. Oke. Okay. Itu kan Bung Karno, Bung yeah. Hatta. Yeah. Bung Hatta. Dan ketika itu dilahirkan, Bung Karno mendukung. Mendukung, percaya dan mendukung maklumat yeah. X. Ya, yeah. dari dari Indonesia ke parlemen itu. Hmm. Itu ketika Bung Karno tidak ada di Jakarta. Yeah. Yang ada adalah Bung Hatta dan Bung Hatta kemudian mengeluarkan maklumat itu. Pilot dan co-pilot. percaya menarik. Itu. Ini menarik sekali banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan di sesi diskusi hari ini dari Pak Acandra Pak Trias. Uh, pertanyaan terakhir Pak Acandra Pak Trias, uh, nah. kalau bisa disimpulkan melihat dinamika politik di Indonesia sekarang ini ya, bagaimana sosok dan sosok Bung Karno dan Hatta bisa memberikan banyak sekali inspirasi dan pelajaran. Kira-kira pesan apa yang bisa kita uh, bunyikan? atau kita bisa munculkan dari kisah bung hatta dan bung karno menjadi tunggal cara berpikirnya memimpinnya berpolitiknya itu seperti apa dari pak acan dulu uh, pertama ya kalaulah boleh ya. kalaulah boleh uh, dan ini belajar dari sejarah bahwa orang-orang yang muncul ya, di saat uh, negara membutuhkan itu adalah orang-orang yang kompeten okay. di bidangnya kompeten di bidang ya ada ahli hukum, ya. ada seorang engineer, ada beberapa engineer, ada ekonom, ya, kita lihat itu. Dan di situ orang-orang kompeten ini, ya, memberikan warna, ya, sesuai dengan kompetensinya dia. Oke. Okay. Hmm. Ya, seorang Haji Agus Salim, oke, okay. ya, yang menguasai berbagai macam bahasa di mana dia ditempatkan hmm. ya di bidang luar negeri yeah. diplomasi sesuai kompetensi sesuai kompeten ya yang kedua orang-orang yang muncul pada saat itu adalah orang-orang yang trustworthy Oke. yang aman hmm. dua hal inilah kalau menurut emat saya yang kita perlukan dalam membangun bangsa yang majemuk ini dia mengambil langkah sesuatu yang mungkin berbeda, tapi orang percaya bahwa langkah ini adalah yang terbaik. Kepercayaan itu dia dapatkan, is given, okay. ya, Udah diberikan. Tapi sewaktu dia berkhianat terhadap kepercayaan itu, habis itu. Habis. Mampu nggak kita sebagai masyarakat melihat, ya, bagaimana memimpin eh, pemimpin itu tumbuh dari sebuah kompetensi, ya, dan sebuah nilai yang amanah. Kompetensi dan amanah. Iya. Ya. Pak Dres, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari tinggal Ditinggal Di itu, Bung Karno dan Bung Hatta menjadi contoh yang sangat nggak akan nggak akan nggak akan apa namanya kang karena panas dan hujan bagi bangsa ini karena apa yang dia contoh adalah bagaimana bahwa kepentingan diri kepentingan diri itu Kepentingan bangsa itu harus ya, mampu mengalahkan kepentingan diri. Oke, okay. ya, itu, itu yang, yang yang mereka bisa bersama karena bahwa mereka sudah meninggalkan semuanya untuk kepentingan bangsa. Sehingga menurut ya. saya ya. persahabatan Soekarno itu, duit tunggal itu betul-betul menjadi sudah contoh bagaimana bahwa kepentingan bangsa jadi yang pertama dibanding yang dibanding yang lain-lainnya yang pertama. Kenapa Bung Karno hmm. Bung Hatta mengundurkan diri? Karena dia melihat tadi sampaikan yeah. kesempatan, tapi juga kalau saya terus terus di situ mungkin kriogi dan bangadeputik, yeah. ya kan, mendingan saya yeah. harus mundur. Karena dia memang seorang demokrat, ya seorang demokrat dan beri kesempatan pada yeah. Bung Karno untuk membuktikan lu punya teori silahkan, sebagai seorang demokrat saya akan mendengarkan. Luar biasa sekali lagi contoh kebersamaan persatuan ini menjadi hal yang sangat sangat penting bagi bangsa ini untuk sampai sekarang dan ke depan dan yang kemudian yang tidak kalah penting adalah menerima dengan legowo yeah. ya apapun keputusan saya menyangkut diri dan kemudian tetap menyampaikan tetap tetap apa e, menyampaikan kritik secara secara santun yeah. secara santun dan dan tidak tidak apa namanya tidak tidak, tidak begitu saja ya, itu sekarang yeah. seorang negarawan sejati seperti itu. Saya nah, rasa itu yang yang di yang diajarkan oleh kedua tokoh itu ya. sehingga tadi saya sampaikan pada saat terakhir pun ya pada saat terakhir pun Bung Karno terakhir pun Bung Hatta masih menengok soal itu karena apa hubungan kemanusiaan yang oh, yang ya. sangat kental yang sangat tebal di antara keduanya jadi hubungan kemanusiaan ya. politik kemanusiaan harusnya di nomor satu di negeri ini luar biasa nah, itu yang dicontohkan oleh kedua tokoh itu luar biasa itu. terima kasih pak Trias pak Chandra terima kasih uh, sesi hari ini kita mendapat pencerahan yang sangat luar biasa sekali uh, tadi uh, ada pak Chandra memberikan pesan terhadap ditugas Soekarno Hatta harus bangsa ini harus belajar dari Bung Hatta bagaimana memberi, menempatkan uh, seorang di tempat yang memang punya kompetensi dan harus amanah lalu pak Trias memberikan pesan terhadap sosok ditunggal bung, Kar uh, bung Karno dan Bung Hatta Bagaimana kita, para pejabat bangsa terutama, bisa menempatkan kepentingan bangsa lebih tinggi daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga dari sosok tunggal ini kita bisa banyak memetik hikmah yang telah paparkan oleh Pak Archandra dan uh, Pak Trias, berpolitik boleh saja saling beda pendapat, tetapi jangan mencederai, jangan mengintrik, jangan juga menyerang sosok pribadi. Kalau hari ini para pejabat kita belajar dari Bung Tunggal Soekarno dan Hatta, maka bangsa ini sudah maju berkembang pesat karena kepentingan bangsa ditempatkan kepentingan yang paling utama. Dan lebih penting lagi untuk kalau kaum milenial hari ini bisa tercerahkan bahwa Soekarno Hatta itu bukan satu orang. Hatta itu bukan nama belakang dari Soekarno tapi itu dua sosok yang saking hebatnya kedua tokoh ini banyak uh, bangsa luar memandang Soekarno dan Hatta diberi julukan sebagai ditunggal. Terima kasih Pak Trias Terima. dan Pak Chandra sudah ya. mencatatkan waktu memberikan pencerahan buat kami teman-teman uh, so sobat NKRI sekalian uh, tetap dukung kami di channel BKN pusat. Semoga ke depan kami bersama tim bisa memberikan konten-konten yang menarik dan baik dan memberikan pencerahan terhadap Bung Hatta dan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Saya Beno pamit undur diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua merdeka. Terima kasih Pak Janda. Makasih.